setelah Idul Fitri belum sempat bersilaturahmi. Nah, saya pikir pertemuan-pertemuan antara dua tokoh politik ini dalam rangka silaturahmi dan juga kemudian dalam rangka mendinginkan, membuat adem suasana itu diperlukan. Bahwa setelah itu ada pembicaraan-pembicaraan lain, itu silakan nanti diputuskan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega, atau kemudian hanya sekedar silaturahmi untuk membuat Indonesia ini lebih sejuk, itu juga menurut kami ada manfaatnya demikian. Ya, tapi hubungan antara Prabowo dengan Bu Mega sendiri itu sebenarnya ada ganjilan sih Bang, atau sebenarnya baik-baik saja di Bang? Kalau mau dilihat bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega tuh dari dulu baik-baik saja. Dan sebelum Lebaran juga dalam beberapa kesempatan bertemu dalam acara-acara yang kemudian mengundang beliau berdua, dan kita lihat dalam pertemuan itu juga ya biasa, baik. Dan saya juga bingung kalau ada pertanyaannya apakah baik-baik saja atau enggak. Setahu saya sangat baik-baik saja demikian. Siap. Oke, terima kasih.